sekitar. Itu kayak Kain Sari, Mak. Kan ada ini ke sana. Iya, tapi jadi ini kayak Kain Sari. Gini kan, hah? Puas loh. Ya Allah, ini hari ini first time ya Din, first time sama dia. Ini udah jam berapa ya? Jam 4. Langsung sambung sama clip yang tadi. The best karakter. Hari ini dua clip, cuman yang tadi pada cuma satu baju. Oke lanjut, biar cepet. Adanya, ada S. Tapi S ada. S ada. Oh ya udah. Lempar bu ke DS-nya bu. Bu, Nutrisari. Ya Allah suaranya laki amat. Iya Nutrisari mangga. Kalau enggak apa aja deh bu. Bu. Bu udah dandan tetap suaranya laki. Gila kali ya. Ngonik tetap. Iya. Apa-apa? Nah Nutrisari aja bu. Anjir apa? Jalan. Tancap dong. Enggak, enggak ada tancap. Pas jalan. Siap 3 2 1 action. Terus jalan aja. Jalan. Iya nih. 3 2 1 action. Yes. 3 2 1 action. Action. Deng 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 deng. Makasih jarak 2 1 action. Deng deng det deng deng det deng deng deng. Oke, okay. Yes. Udah. Adin, sampai sana ada polisi Kang Tit. Dia mau kemana sih? Udah dol, dari situ dol. Op, op. Udah. Mangkal siang-siang. Woi, lu mangkal siang-siang, woi. Action!
kita masih jam segini di sini sih. Iya nih, harus ngambil tag yang pertama. Bisa nggak kira-kira? Bismillah aja, yakin. Kalau andainya ini bisa, ya mudah-mudahan netizen pada suka ya. Ujinya mental. Okay. Ini bukan ujinya mental lagi, Pak. Udah nyali. Setan kali ya. Oh, baiklah, semangat. Pak Din, gimana? Pak Din. Capek nggak? Nggak, biasa aja lah. Biasa aja. Alah. Masih biasa aja lah. Ya, hari ini dua loh. Hebat, hebat. Hebat. Habis. Satu action. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada. Tarik. Oke deh. Lu kayak apa Tyson sih? Boleh. Untung dari belakang, kalau dari depan nih penonton muntah nih kayaknya. Wow. Tuh orang aja langsung balik arah tuh ngeliat lo dari belakang. Orang itu ngeliat gua enak. Masa? Kok lari opa sih? Ngobong opa, mau bikin lari. Iya opa. Hai. Alhamdulillah hari ini kelar. Ya Allah dia dari iklan lo dapet apa. Makasih lo. Baik mau berdoa ya Allah, terima kasih. Akhirnya selesai juga dalam waktu 2 jaman. Ya Allah, terima kasih. 2 jam lebih. Oh, mulai jam berapa tadi? Sebenarnya mulai pagi. Cuman karena ada insiden lagi, kita kehilangan barang lagi nih punya teman kita. Iya, tuh benar banget. Hilang barang terus akhirnya kita. Ya Allah, asik banget. Kita beli lagi yang baru ya kan. Karena kita beli barang lagi dan iya. Baru tadi baru pakai jalan udah jebol lagi tuh sepatu. Iya, benar banget. Kasihan banget sama pokoknya penderitaan teman kita. Iya. Kan buat Kak Widi tetap semangat ya. Iya, tetap semangat ya Kak Widi. Ya. Lu ada Pak Kua. Jadi santai sama Kak Widi. Ngomongin dia sih. Nah, terus bagaimana ini aduh kesan dan pesan? Aduh, satu kebanggaan buat gua bisa collab sama Bang Adin, apalagi yang bisa kan. Ya mudah-mudahan berjalan terus makin baik ke depannya, bisa saling collab, bisa saling bantu. Pokoknya Bang Adin kalau kita apa-apa, info langsung DM ke ini. Oh, salah ya. Oh ya Allah, kanjeng Susana kali dua. Makasih juga buat Miss Freganza yang selama ini liatnya cuma di YouTube, tapi akhirnya bisa collab bareng. Asik banget orangnya, kece banget. Pokoknya hari ini tuh penuh dengan keseruan, apalagi kameramen tuh kece banget. Tanpa kameramen itu, aduh kami nggak ada bisa jadi video klip yang bagus, Wak. Ini pertama kali gue di mall dengan keadaan dandan. Iya, hari ini deg-degan banget ya. Hari ini banyak parah naik bajai. Ya, naik bajai. Ngejar-ngejar KWK. Iya. Pokoknya parah lah. Pokoknya hari ini berkesan banget lah. Ini dua klip hari ini hebat. Tenaganya nggak bisa habis ini. Ya. Makasih loh buat Bang Adin Supa dan powernya dapat, terus juga tadi kita bisa ngimbangin juga, aduh pokoknya ilmu apa yang didapat hari ini? Banyak ilmu dari Bang Adin, dari ilmu kuduk, dari Miss Preganza juga sama kuduk malunya dilepas. Makasih juga buat Opa udah ngajakin collab Adin, Miss Preganza juga. Jangan lupa subscribe. Ya, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe Bayu Production dan Adin Firmansyah. Okay. Makasih. See you. Kedatangan dua semangka. Astagfirullahaladzim dari belakang. Maaf Kang, lihatnya berhasil nggak? Gua udah muter-muter nyampe sini pulang lagi coba. Dia orang udah mau tutup. Lu kenapa lama? Biasa nungguin dia ada yang lama. Interview 2 hari sampai sore coba. So cantik tuh, botakan di sini. Iya aneh. Udah tahu mau temennya pindah. Pasti harus diboti dari belakang. Gue udah gak kerja ya, pikir gue mau udah jak main, katanya gue di kosan sendirian nungguin dia
sampai jam baru pulangnya dia interview. Aduh, hari ini sudah mulai.